mbah sing turu ten jero awake niku tangi. Iklak. Kayak jaman 500 tahun biyen. Akhirnya terus golek-golek. Golek-golek. Akhirnya golek-golek kawruh, golek-golek kawruh ana rene. Nah sakniki mergo kedadeane kaya ngeten iki, mulai sekarang kita bikin pawiyatan atau pasinaoran. Niku langkahe. Lah mengki nguring-nguringe terus dikunjukne marang pribadi ini dewi-dewi. Jadi nih mesolah ilmu nih ikut diterapne bareng dewi-dewi. Sa iso-isone, sa oleh-olehin daripada orang. Karena kekuatan yang sulit dilebur itu sifat kebumian dan kelangitan. Sifat kebumian itu mengikat. Ya iku dunungnya yang rasa rumangsa, pikiran dan perasaan tadi, manah dan ahangkara. Itu ngikesi suwi, gak dipeper suwi. Karena ini tempat bercokolnya hawa nafsu. Kalau ini sudah dikendalikan, hawa nafsu itu sinergi dengan kita. Akhirnya so nek jenengan arep bali ngono diduduh iki. Ngene. Lewat kene. Oh nek enek sing liwat cangkem mergo melu sapa mut mainah, enek sing liwat peteng mergo melu luamah, ya itu beda-beda nanti kualitas. Ya itu karena ada di sini. Nah, kita gak usah ngurusi nyatane pati, nyatane urip sing dilakoni iki engko ben ngerti kahanan pati. Tapi nek ngurusi matine dhisik ora ngerti uripe, ya tetep kiyayang. Ya kita bingung wong sing nyoto urung diurusi kok sing ora nyoto urung ketok gitu lho Pak. Jadi diurusi sing iki ben kena nggon nropong sak bare iki. Jadi pertama stepnya diajari agar selaras seimbang tubuh, rasa dan pikiran. Akhirnya nanti bisa digunakan untuk noto kahanan atau berkarya yang bermanfaat untuk lingkungan. Makanya kan tingkatannya kan brahmacari, inggulei, dadi murid, ngelayani, ngelayani ning awake dhewe. Baru engko grasta, itu berkeluarga, berarti mulai ngelayani ke masyarakat. Terus wanaprasta itu mundur dari masyarakat. Mulai golek sayasin, golek sangune kanggo balik. Neng kudu ninggal, ninggal apa? Ninggal ilmu sing kena diterusne karo generasi penerus. Karena generasi penerus kuwi besok irunge ya sampean, mripate sampean. Masih estafet. Nggih, lha niki kan kasus nyata. Lah kena jenengan buktine jenengan wis ninggal tak tulungi irunge koyo mbahe, kupe ya berarti kan estafet. Nek diomong kuwi didampingi mbahe, iya lek dadi irunge kuwi, dadi kupinge kuwi, dadi panggondone kuwi, kan gitu. Nggih. Matur Pak Dedi. Mungkin ada yang sering nambah ke? Monggo. Mas. Dan terima kasih ataupun waktu yang diberikan ini akan sebuah langkah aturan untukku dan usahakan para usaha tadi keluar pribadi kasih bingung kan terus mengulah wonten jiwa jiwa roko kita ini harus berbina. Terus kami melatih kesan pun supaya kita ini sedikit demi sedikit sakit makan matur-matur apa yang harus kita lakukan di setiap hari kita untuk menuju ke sana. Jadi secara teori yang disampaikan di Mas Bucung tadi saya tertarik
Dan itu sebenarnya yang kita harapkan, karena kita sudah prihatin dengan kondisi sekarang, mungkin mengerti angga hukum, sopan santun pun contohnya mulai yang anu kamu sudah sepuh pun pun harusnya ijab lo nopo langkah-langkah nopo ingat sudah kino pakai pulau lamai sabun kata mas Jo pun Oke, matur sembah dulu. Oh, sampun dibabarke nggih wedharipun kawruh ingkang sampun diangkat kali leluhur Nuswantara sak menika konsep nggih enten nggih. Terus ditanggungne pripun langkah-langkah. Lah mereka balik langkah niku dununge nyang pribadi kalih ten ranah sosial. Nggih sik nek sakniki ten jaman kala tida kala bendu niki niki kedahe ora kudu pribadi, tapi sosiale kudu dalam langkah mengubah pola berpikir dulu. Jadi kudu nggih matur suwun ngenteni Pak Ergo nggih Pak Dadus yang sudah bersinergi di setiap lini-lini. Jadi ada yang masih nguri-nguri budaya dan sebagainya walaupun dereng ngertos werdine gamelan menika menapa, werdine wayang keris menika menapa, sing penting kan sampun nglampahi niku riyin. Iso uga nggih niki akhire padha tangi, padha eling niku gara-gara krungu getarane gamelane panjenengan iso uga padha krungu mergo enten sambat rasane panjenengan niku akhire dunungke iso tetemonan sambung rasa ing dinten menika. Niki kan nggih wahe saking rasa rumangsa nek sakmenika leluhur menika tasih komunikasi tasih nyambung kalih kita sedaya ning sakniki niku karek sing krungu awas apa sing ora utawa malah wis krungu neng terus ora diurus ora dilanjutke mboten dilajengake diabaikan karena pengaruh dunia yang semakin ruwet complicated nggih. Lah menika nek saged tetep enten langkah pertama nggih kedahe ngedekne pawiyatan kados ngeten iki niku kudu kedah rutinan. Dadi kersane ngaose niku bareng-bareng. Lah mengke diudari niki mulai orang jenengan menika kula panjenengan sami niku kan gadah gawan dhewe-dhewe, gadah titi wancine dhewe-dhewe. Lah sakniki lenggah kula datang mriki panjenengan datang mriku ning sing penting sik hander beni dulu. Mengke nek padha iso nyambung siji-sijine iki gawe omah-omah kanggo pasinaon riyin. Mergo nek enten omah kasinaonan riyin iki diarani jaman riyin kadewa gurun. Lah minimal iso ngaos bareng, mengke iso getok tular ning liya-liyane. Saka setitik, mergo iki wis kadung jeru. Ning masuk sak jeru-jerune sumur nek kuwi mutiara ya bakale munggah, mubal. Ya tetep dunungnya mutiara. Beda nek gabus, arep nanti tetep ngambang mbok ketok ning dhuwur isine ya ora ning bobote kan ngoten. Lah sampeyan niki langkahe sampun leres ngentenaken pedar-pedaran, pasinaonan, terus lelaku karawitan, syukur-syukur mengke medarke. Menika kan jane nggih tulisan, menika jane nggih alat kangge ngajarke budaya utawa ngilmu adiluhung diwujudne dhateng karawitan. Mengke enten napa perdine enten gong, perdine enten cente, menika kan wonten sedanten. Lah sakniki nek jenengan sampung nutuhi tung-tung gong, kula sanjang ten panjenengan bahwa getaran atau energi itu terhubung. Lah jelalah dengunge gong niku meradiasi lingkungan sekitar. Akhirnya wong sing ora eling dadi eling. Niku pas turu nu urung ketemu ning pikir, lagi diserap ning kulite niku terus akhirnya getaran niku merasuk.
Akhirnya mbahe sing turu ten jero awake niku tangi. Duh, iki lho. Kaya jaman 500 tahun biyen. Akhirnya terus golek-golek. Golek-golek. Akhirnya golek-golek kaweruh, golek-golek kaweruh ana rene. Nah sakniki mergo kedadene kaya ngeten iki, mulai sekarang kita bikin pawiyatan atau pasinaoran. Niku langkahe. Lah mengki nguring-nguringe terus dikunjukne marang pribadine dhewe-dhewe. Dadi nek wis oleh ilmune iku diterapne bareng dhewe-dhewe. Sak iso-isone, sak oleh-olehe daripada ora. Olehe mengki isone jumenengan, isone oleh semedi niku ditekuni. Nek sing sik enom isone tambah poso dilakoni. Saka setitik toh rasa wedi. Mungkin nek panjenengan ku nyangrene meh bakal sik ketemu meneh awake dhewe. Niku ora kok lintas iki periodik. Jamane jenengan wis sedo tilar engko besok iso tangine ketetepungan ngeten iki mulih kuna kula percados niku. Mergo nek ora saka ngeten iki ora mungkin kula panjenengan sampeyan iki saged lenggah dep-depan ngeten adoh muka niku mboten saged. Mergo mesti enten sing geret, mesti enten sing nyambungke. Dan menika ngoten kinten-kinten rumiyene kula panjenengan sampeyan pun pernah tetepungan, pun pernah tetep pangan. Ning sarena wis lali, wis dadi tetukulan, wis dadi krembakane lemah, wis dadi watu, dadi mrene lagi iki temu meneh. Lah sok ngono alam niku duwe proses kangge resik-resik utawa nyelaraske. Nek wong biyen gaene bacok ya wong niku tirose Pak Kozim nek mati dadi watu sing gaene nyandung wong akhire wonge getihan utawa tiba. Niku biyen wonge gaene bacok ya wong. Dadi diresiki kon dadi suwita dadi watu riyen. Terus sampai iso partikelnya dadi kula panjenengan sami. Lah niki ajaran Jawa ngajarke mriku. Lah sakniki diuri-uri mulai sekarang. Karena generasi kita sudah banyak dihancurkan dan mulai harus ada pengembangan reinterpretasi dan pola berpikir yang berubah. Makanya kadang kula campur basa Jawa niki pasemone kula terjemahne teng bahasa ilmiah. Mergi napa? Pasca Renaissance, kita itu mendapat zaman kegelapan atau disebut Dark Age. Kita dijajah dengan ilmu pengetahuan versi barat. Lah nek sakniki tidak diterjemahkan dengan itu, leluhur wis males. Anak putu wis males, mending melu barat wae daripada melu ndi. Lah sakniki diterjemahke kados kula. Wong nek leluhur mbah-mbah iki wis canggih. Karena bisa menggunakan dan mengelola energi di pada masanya. Lah nek energi kuwi nek jamaah ilmu Jawa nek ngaran kan daya karo hawa. Lah nek bocah saiki wis ora percaya apa gitu. Tapi nek kita bahas secara energi, oh tercatat secara fisika kuantum wis memahami ini leluhur itu. Wong Nikola Tesla itu juga belajar dari leluhur Nusantara. Lah niki mulai ada pendidikan ini berbasis itu. Saya sudah mulai menggagas mulai dari Bali, Jakarta. Dan memang nggih kudu kedah sabar. Sing paling mangel niki nek pun mlebet teng desa. Iku angel. Nggih sejene ngonten karena sudah tidak ada kualitas pendidikan yang merata dan tepat. Akhirnya pola-pola pemikiran orang-orang kita yang ada di bawah ini hanya menjadi korban untuk melimitasi pola berpikir. Jadi kadang isek ngeyelan, makanya kudu tulisannya nganggo sajen, tulisannya nganggo keris, tulisannya nganggo gamelan, tulisannya nganggo kayu, tulisannya nganggo nilai, baru nanti diwiwiri, diwedar. Nah mungkin tanpa sinaran niko, kalau lagi gagas gen kula niku punden itu sudah mulai saya fungsikan untuk tempat pasinaonan. Jadi setiap hari-hari tertentu kita mengadakan bab-bab tertentu. Lah mungkin nanti nek bisa rutinan Pak Argo, tempat ini juga bisa dijadikan untuk pasinaonan. Rutinan misalkan pendak selapan dino pindah ngaos, jadi ngaosnya macam-macam mulai dari sejarah, laku-laku leluhur dan studi kasus. Kenapa leluhur kita bisa mencapai ini dan sekarang bisa down? Itu mulai kita ada studi kasus tentang ilmu petungan dino, astrologi, tentang itu dikembangkan. Nah, karena saat ini astrologi kalah. Karena Eropa juga membuat dengan namanya human design untuk profiling. Jadi nek wong zaman biyen iku didelok iki iso dadi pemimpin apa ora, iku diwaca wetone. Lah nek wetone ki ora kedunungan dadi pemimpin, ya aja didunungi dadi pemimpin. Itu namanya profiling. Lah ini sudah dilakukan di
perusahaan-perusahaan. Cuma saya mulai mengajukan untuk menggunakan primbon dan paukon. Karena selama ini masih kalah dengan Pak Ce, I Ching untuk ilmu Cina dan human design. Karena mereka benar-benar bangsa Cina. Kenapa Pak Jokowi berafiliasi ke Cina? Karena Mao Zedong dan Xi Jinping itu belajar dari leluhurnya. Amerika pernah besar era Abraham Lincoln itu karena dia belajar dari leluhur. Lah awake dhewe niku ora. Lah karena kita sudah habis tidak pernah diajari tentang sejarah yang runtut, ya bangsa kita diinisiasi dan akhirnya dianeksasi oleh bangsa asing dengan namanya the ideology. The ideology. Lah sakniki sudah tidak ada ajaran sejarah-sejarah yang mengungkap tentang ilmu seperti ini karena kalah karo umume wong. Mengko nek ora padha batur dicacat jare kan ngono. Makane sakniki tidak ada lagi win-win solution. Ora ana win-win solution. Kudu nek ra kalah menang. Pilihane kuwi tok karek. Atau Anda tidak tersisa. Terus akhirnya itu nek jenengan suwito ning ngarsa padha terus dilairne ning Indonesia nuwun sewu. Indonesia akhirnya koyok Libya terus jenengan sambat. Piye kok nasibku kok ngene Gusti, Gusti. Gustine ngomong lah matamu ora melek nalika kowe urip ora gelem ngopeni jagatmu nek saiki koyok Libya. Koyok Suriah akeh mbok getune. Mongko biyen nalika kowe urip tak kon nguri-nguri ben kowe besok nek suwitone ning kene iki nemoni lemah swarga neh. Lah saiki malah kadol.